tim Poli Putra Jakarta Bhayangkara berhasil meraih kemenangan atas tim Poli Putra Jakarta BNI 46 dengan skor 3-2. Pertarungan sengit kedua tim berakhir setelah 5 set penuh serangan. Hari terakhir Proliga putaran kedua di Gor Kenaro Kota Malang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan Jakarta BNI 46. Dalam pertemuan kedua tim ini, Jakarta Bhayangkara Presisi mengandaskan asa Jakarta BNI 46 dalam drama 5 set. Menghadapi Jakarta BNI 46, Bhayangkara menutup series Malang dengan kemenangan dan meski hanya turun dengan pemain pelapis. Hasilnya, Bhayangkara menang 25-20, 16-25, 20-25, 25-23, dan 18-16. Raihan ini menjadi catatan bagus untuk tim di babak Final Four. Sementara dari kubu Jakarta 46 mengaku pemainnya bermain di luar performa, terutama saat set kelima pemain kehilangan semangat bertanding. Pada Proliga putaran kedua seri kedua Malang, Jakarta Lavani kokoh di puncak klasemen disusul Jakarta Bhayangkara Presisi dengan 28 poin. Sementara Jakarta BNI 46 menempati peringkat kelima dengan 16 poin. Simon Alfredo melaporkan.